Allahu 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 Allah Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama-tama Bapak Ibu, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya pada kita semua, sehingga di malam ini kita hadir bersama di tempat yang termulia, yaitu di dalam masjid, tak untuk papole sedi kegiatan yang juga sangat mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa juga kita peruntukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi kita menyimak betul pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh anak kita, tiga orang sangat memukau. Dan insyaallah sepertinya ini calon juara nanti di MTK Kabupaten Pindrang, bahkan mungkin sampai provinsi, bahkan sampai nasional insyaallah. Dan setelah itu dilanjutkan dengan selawat mahallul qiyam, merdu juga. Sayangnya tadi kita tidak berdiri. Cobaan tatoki onae engka telu makan jala dari loku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nariku mak barasanji witawe naluru maket dari itu pak barasanji, harusnya kita juga berdiri ajalal nakatuda. Apalagi nariku hadirin hadirat sudah diminta kesiapannya pada seluruh hadirin hadirat, dimohon untuk berdiri ajalal nakatuda. Magi hadirin hadirat, karena pada saat itu hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Nabi. Makanya ketika Nabi hadir, kita mohon tiga hal pada saat itu. Lamorosedi hudang Nabi suruna fungala taala. Mudah nikah kui di suruna fungala taala. Saya rindu untuk bertemu denganmu ya Rasulullah. Beri kesempatan supaya itu nareko siruntuki nabita. Nabi langsung mengenal bahwa ini umat saya itu sangat luar biasa. Nah, saya kira ini penting. Ya, penting ini kita lakukan supaya nisaki nabita narufaki nabita di serimundina pengatala ya. Karena suatu persoalan besar juga, ya ko engka matu poleri umat selenge, umat nabita yang sudah berusaha sekali untuk memperkenankan diri di hadapan Rasulullah, lalu kemudian Nabi tidak mengakui. Ini yang bahaya. Jadi ya rumilu sapa piko gicarana wadikina rupa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi engka petunjukna nabita. Ya komelo kina rupa madece Nabi dari serimundina fungatala. Itu ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Apa jelas ini ye de panangkatu sirutu Nabi secara langsung, sebab mati ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana wadiyola sini tu malu bikin hadir supaya wadikina rupa Nabi ta. Maka dia ya umatku matu boleh penerangnya, boleh paletia, boleh pacungan.
Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innila arifu ummati min bainil umami yaumal qiyamah. Saya nanti yakna sematur seri mundin nafuangi, saya bisa mengenal umat saya di antara umat-umat yang ada. Mapamula Nabi pertama, rasul pertama, sampai terakhir Nabi mampu memilih dan mengetahui bahwa ini adalah umat saya. Yarwatuwe makutani sahabai, kaifa ta'arifu ummataka ya Rasulullah? Piko bicara ta suruna fuang Allah Ta'ala tulle misengi rupe umat ta, maka da iye pole penrang, iye pole pare fare, iye pole sidra. Bagaimana caranya? Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dai arifuhum bisimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang pertama nasar itu urufe ummaku nasaba, adanya bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Jadi yang pertama ni tanabita, angkatan ra bekas sujud kutapata. Nah pertanyaannya adalah, tiga ini ya seng bekas sujud. Ya garo mabolongi koyolo atau yang bagaimana? Karena sehabis seperti kehadiran-hadiran, engkau tahu rajin lakdak masempaja, rajin mak berjamah ke masjid, tapi tidak ada yang hitam di sini. Nah, jadi sini tu malah bingki hadir. Yang dimaksud asarus sujud itu, sebenarnya bukan yang hitam. Engkau itu aurana matu nintah nabita, maka ini adalah orang-orang yang banyak sujudnya kepada Allah. Ada bekas-bekas sujud yang dia lihat itu. Apa ya koyo rumah bolong ialah dasar. Hei, mega na de ni rupa ko Nabi tamatu ya. Termasuk pacar mai. Dia mah bolong. Tapi tidak apa-apa juga kalau ada memang yang hitam. Karena biasa orang engkau itu tu tahu kulitnya itu sensitif. Ada namanya kulit sensitif. Tak cek dia miritu nagesa numa makedo-kedo tapi mabolongi. Tidak apa-apa juga. Tapi jangan pernah kita katakan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah itu Nabi melihat seorang sahabat. Mabololak da kolindrona makedo Nabi tak seandainya dihilang. Seandainya bisa dihilangkan. Nabi mengatakan itu jauh lebih bagus. Nah, itu jauh lebih bagus. Sini nato maluk bingkai hadir. Jadi rumatur seri mundi nafungatala dari jauh Nabi sudah bisa kenal. Aih, umatku ye pole penrang. Lo nomai, lo ni mai si gabu. Mak jijiran ni matuk kor. Kan nanti tu kalau kita mau masuk surga itu bersap-sap orang. Siratu 20 sap di sana matu surga, 80 sap itu jatahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2/3 itu hadir disemakan penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad itu. Dan seluruh umat Rasul itu pasti masuk surga, Pak Ibu. Ini saya berikan catatan. Ajak lalu nangka bata-bata. Ajak lalu nangka rangga sela. Aja lalu nangker itu mompo keragu-raguan nanti tama keda tama muki gamatu surga. Saya ingin memastikan bahwa selama kita menjadi umat Rasulullah pasti masuk surga. Itu catatan. Agar nasa Nabi tak kulu umati yadukhuluna jannah. Semua umat saya pasti masuk surga. Itu jaminan, Pak Ibu. Sangat diangkar itu foli rumah Nabi Muhammad jatama surga yanarudina tamah matu sabang kita bita ilamat abak kecuali tidak mau yamirudina tamah surga jatama surga. Kira-kira kau jamani masih tarbiye tanaiki ibu melo mana kita tamah surga. Wih,
milok mana. Tapi ada kata Rasulullah itu illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa itu yang tidak mau? Jadi sahabat juga heran, kenapa ada umat Rasulullah yang tidak mau masuk surga. Ditanya Rasulullah, mayyaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Manang kata liwak tongkona, liwak belenna, manang kata cita masuk surga. Jadi Nabi menjawab bahwa man ata'ani faqad dakhal jannah, siapa yang mentaati saya aina rutama surga. Wa man asami faqad aba, siapa yang mendurhakai saya aina cetama surga. Jadi kuncinya selama kita taat kepada Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan adalah engkau terutama surga, engkau tu lepak kuranaka, itu menjadi persoalan. Ajak lalu nengkau capak-capak ranaka. Nah setaruh ni aku lepak ranaka ku si sumuh. Nah sekapa 24 jam. Sehari di akhirat itu Bapak Ibu, hitungan dunianya adalah 1000 tahun di dunia. Fiyomin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun, sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia Bapak Ibu. Tidak sanggup kita itu. Ya kolepaki dua ngeso 2000 tahun Bapak Ibu. Bagaimana kalau satu minggu kita singgah di neraka 7000 tahun? Siang dan malam tidak pernah berhenti menangis meraung, tidak pernah berhenti hadirin sebelakan 7000 tahun. Bagaimana kalau satu bulan Bapak Ibu 30000 tahun lamanya? Ya kota kolepaki si tahu? Siapa si tahu? 365000 tahun. Tidak ada orang pindah yang sanggup. Makanya Nabi itu Bapak Ibu, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dari seluruh doa-doa yang diajarkan itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabanna. Wakina azabanna, jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang paling sering diulang-ulang Rasulullah. Madatu pak dogana Nabi ta. Itu pernah kita baca itu kitab Al-Azkar namanya An-Nawawi yang ditulis oleh ulama besar An-Nawawi itu Syekh Nawawi. Sini nulisan air pak dogana mana Nabi ta. Tapi diantara doa yang banyak itu, ini yang sering dibaca Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar. Onro pantinna wakina azabannar. Namu meluki manri tetapi baca yeru. Allahumma barik lana fima rasaktana wakina. Terbaca moga ribu ku meluki manri. Nah, sebiasa tu deh. Jangan ki ajak lalu nangka manri nandik na baca yeru. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, di era sekarang ini banyak makanan-makanan itu yang kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya prosesnya itu. Dari mana asal-usulnya. Engkam mana si campur-campur si banu harangnya, nadega pak donga tak bahaya. Sekarang kan banyak makanan-makanan instan. Atau mega itu narik kita tahu, kita tidak tahu bagaimana prosesnya halal lemu gatu deh. Ya kutam kulan rualita andri harangi pada salama kululah min nabatam nal haram fan naru awlabi sinina jukum pekai nasabari andri hara degau dipacingi sangadina piranaka nasanabita tanya rinsu pak bisana ibu tanya molto tanya mama lemon, tapi pembersihnya adalah ranaka hadirah
jajah lalu itu nangka coba-coba itu mandanu haram. Makanya karena kita tidak pastikan kehalalannya, makanya itu ko mandreki harusnya baca kiri pak doang ini. Tapi kemana seharang aja bawa nak tak baca doang. Haram hukumnya. Bahkan bismillah saja itu haram. Harakima bismillah untuk mandreanu haram. Jadi engkau tu nang kaharakima bismillah. Ya nari tu nari ko meluki papuli gok masalah. Meluki mandreanu haram, meluki minu anu haram. Melu minu anggoro. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tak boleh tu. Madosa ki. Atau melu mapak biti manu. Bismillahirrahmanirrahim. Barak menang manu. Tak boleh itu. Itu haram hukumnya Bapak Ibu saya muliakan. Ya. Nah sebab mari itu mah pasti jemu nah senah. Jadi aja lalu kita kemak bismillah kubiluki papuli gok masalah. Tapi nari kubiluki mandre terutama minimal baca basmalah. Bismillah ki. Indodoki unna Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Baca lalu ya. Ni kana misang kamana sit andre sitimpu tama ku tata ya ku pura mungkin milo doa insyaallah nak dampu dosa ke pengatala dijauhkan dari api neraka ya jadi itu baca ya ha ku pura ki manre baca si maka da alhamdulillahillazi age baca bu ku pura ki manre atau amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Tapi kata biasa makkeda halum rapa. Habis sepak. Dia nak baca roh alhamdulillah. Padahal hadirnya sebenarnya kayak menurut topan ditata ya ko engke to pura mandre nak baca alhamdulillah insyaallah dia nama pergi tu letu mate. Dia nak kena afari serta maka-maka ya tu tahu letu mate insyaallah ya ko asal pura mandre alhamdulillah minimal alhamdulillah. Malah kau meluki makan ja, menurut bapak turunan dari guru tak haji Muhammad Abdul Pak Baja, kupura ki mandre tak baca na altena kal kausar. Caranya itu tak boleh peneta, ya tak boleh peneta kupura ki mandre aja lalu nang kemaraku peneta, ya itu raku dalek tak tu. Tak boleh peneta. Kemudian tak baca na altena kal kausar fasolli rabbi kawanari nasyaniyaka. Albat napa kimi lo doang ifwa aja kasih ta paraku daliku pada raku na penewi ona afa engka tu tau maraku tung sadalek na kasih tanna tu pato batena makareso maka dalalu bali bolana yen tu kasih tau de panompu matanna sunna salaini bolana lo sapak dalek madari labu pimatana sena parewa tapi degade marakko jadi baca-baca ki kupur ki mandre terutama ya rupai menarik ku mandre ki pakanjang ki pakiatta abaju waju ki hormati tu makanan hormati urunan reta wer yang rewe ya ya ku perlu ini urani masongko ki napaki mandre hormati itu. Karena semua itu juga adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aja lalu taman repaki lima biyo. Lima kiri harus tangan kanan. Dihormati itu. Jadi itu hadirin-hadirin areko yolo yang rewe harus kita wadu sebenarnya kita hormati itu makanan. Supaya itu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua Bapak Ibu. Jadi yerko purki mandre tabakkur ya insyaallah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina sabana. Di dalam doa ini Bapak Ibu, dena gaga pak doa ngetama suruga. Magi dia gaga pak doa ngetama suruga sebab mana satama suruga umat Nabi Muhammad ya. Quran suruga. Yang penting kita mohon kepada Allah adalah maka dapi kogi carana wadiki mabela pulia pinar naka aja lalu kasih musi satu menit jangan pernah
tama kukurana kapacalan itu pengatalah hadirin hadirat, mengerikan, menakutkan. Jadi yang pertama pamegi itu sujud terseseda pengatalah. Nanti Nabi itu mengenal kita itu. Yang seterusnya sini tomalu bikin hadir Nabi mengatakan a'rifuhum binuri binurihim yas'a baina aidihim. Saya nanti mengenal umat saya di akhirat nasabak cahaya lan rualina. Boleh kegir cahaya Bapak Ibu dari bekas-bekas air wudu yang kita gunakan pada saat kita mau melaksanakan ibadah termasuk sampai janji. Yaitu nasabari pamegi jeneta. Ima kanja tu ya na bata jeneta mak jenis sikipa ima. Namu dia tu melo mas sempajang ajeneki bahkan kumilu ki matiin roh ajeneki. Kung kata mak jenis napa matiin roh insyaAllah dia nak kena sehri ya tu matulah natin roh na. Tidak ada itu yang terganggu oleh gangguan setan pada saat orang berwudu kemudian tidur hadirin hadirat. Jadi sabar kumilu ki matiin roh lima jenis masih jat. Sinto malu bikin hadir. Jadi itu wudu. Yaru jenero. Kemudian yang ketiga nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bisa mengenal umat saya yaitu yu'tauna kutubahum bi aimanihim. Yaru matu umatku ya rengi di tipatarimi surah amalakna nasaba 5 atauna napake. Nabi mengenal oh ini umat saya. Jadi ya rumatul serimunnya puangnya kongkat di patarime surah malana dengan menggunakan tangan kanan itu langsung dikenal oleh Rasulullah. Ini umatku ini. Boleh pengen rangi. Yaitu nasabari kutumak jenne riwati bisayna lima atau tak milodoki sesayna puangnya Allahumma atini kitabi biyamini wahasibani sabay yasira. Eh puang tapatarime lalu kakasi surah malaku nasabak lima atau ku rigongkana malomo. Jadi ketua jenet tu miloduaki aja tu situ mac cerita. Apa angkat tu ini mac jenet jadi cerita. Nah cerita mana pak guru nak cerita. Anak jero cerita mac jenet. Bagaimana bisa khusyuk hadir sebenarnya pada saat kita solat? Nah waktu tamu pak mac jenet si garu-garu memang ni. Makanya itu kalau kita menghusu dalam sholat hadirin sembahkan, maka mula mak jeni kita kesi memang di paling rata. Tapi dari kedua telu persoalan mumpet mumpet mak jeni apa dua telu kisi DP, wah itu nanti akan mengganggu nanti pada saat kita sholat itu. Dene yuli husu ini sama lagi dari awal memang sudah rusak itu, sudah terganggu itu. Ibi sesi di maha biota milodoki maka da ifwala Allahumma la tu'tini kitabi bishimali walami warai zahri ifwang aja lalu kasih tapa terime lima surah malaku nasabah lima biyoku aja tu napuli mundri. Ya kita berdoa itu Bapak Ibu ya ketu majin ni pakai simpat dong tak ibi seta pata ifwang papute lalu kasih tapaku resu megana matu tapa mabulu risari mundri napungala ta'ala ibi sewi da culita ifwang paring kalinge lalu kekasih ada ada malicing ibi saya jeta ifu pakiasa kasih ajiku kumatu jembatan sirat Allahumma sabit qadami ala sirat kita mohon kepada Allah yauma tazillul aqdam pada hari itu banyak kaki yang terpeleset di situ ya sebab itu risangidi maka dia itu jembatan sirat itu lebih lebih kecil dibanding wiluai. Tapi Bapak Ibu semulia ke engkau matu korotau lalu di jembatan sirat justru sampai satu meter itu lebarnya itu jembatan siratnya. Jadi itu nak pada-pada mana matu kor Bapak Ibu. Pikunya wadi makor engkau baca-baca. Engkau tu biasa nak baca tauwe ya kupura milau doa. Di sisi ini puan ta'ala tak doa pertama dan doa kedua. Engkau maka ada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilahu wahida wa rabban syahda la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Ya ku engkau penenunga ye lana kita dakayu akhbar hadir yang semuliakan atau nushatul majalis maka dia petunjukna
yarumatu resrimundi tatambe apa siku yarulebana jembatan sirat yang dia akan lewati itu. Itu nasabari dari kupur kima sempanja pamigi pak do pak dongan tak sikir sikir tak aja tak pesalai on rota. Pak kata tu makore yang pura mak bersalah makde lari. Harusnya digunakan bapak ibu sebenarkan. Di situ mustajab pak dongan tanya. Angka sahabat pura makutan maka ada ayat dua ayat semua ya Rasulullah. Pak dongan aga kami nama masih jadi terima. Maka nabi tak dubur rasulawatin maktubat tungka tungka purata mas sempanja lima waktu. Itu ya. Manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ronar sikir. Kami panenung baca ya ro insyaallah apa siku ya ro lebak nama tu Jepang tersirat ta yola mat mate kalau surga pamasena pengatai. Jadi tidak semua itu orang sama ukuran jembatan sirat yang dilewati. Angkame Tuhan ya rike istimewa arifung atala termasuk dari kumiga sikir-sikirina miga baca-bacana miga padungan lo sisina puangi. Hadirin-hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rudendre carana itu Nabi tam ruwai umat nari serimulina fuangi itu melalui tadi banyak sujud, banyak berwudu, kemudian berdoa pada saat kita berwudu supaya sinina romatu idi itariman surah malata dengan menggunakan tangan kanan. Hadirin hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menghargai sesama manusia. Dan Rasul itu bukan hanya orang dewasa yang dihargai. Namu anak-anak denik, namu anak-anak bicu nak hargai Nabi tak. Pernah suatu ketika itu sahabat Nabi engka nak Nabi cu nak timangulus sesi Nabi tak. Sahabat itu dulu Pak Ibu. Ya kungka nak na sahabat na tibi mangolo sese Nabi tak kemudian didoakan oleh Rasulullah. Ya, jadi ini sebenarnya bisa menjadi pembelajaran oleh di mana. Sampai itu ada namanya ulama Imam Asyuti namanya. Itu juga begitu. Tempona bicu-bicu mumpir Imam Asyuti selalu dibawa oleh ibunya orang tuanya itu menghadap kepada ulama-ulama besar kemudian didoakan. Akhirnya menjadi ulama besar. Ya, itu Imam Asyuti. Imam Asyuti ini asanir tempo Nabi Cuk Ibnul Kutub. Anak-anak kita mari kita lah anak-anak kita ya anak-anak buk-buk. Karena Imam Asyuti itu lahir di tengah-tengah perpustakaan orang tuanya, perpustakaan pribadinya. Oko tengah-tengah anak kita jaji. Kita lah ni anak-anak kita. Nah, ternyata ini ada persamaannya dengan orang-orang Bugis. Ya biasa tu ko idi ugi ya kung jaji anak tak ya ringi asa sesuai apa yang terjadi pada saat itu. Engke ye guru ta Profesor Dr. K. Haji Abdul Rahim Arsyad oko Pare-Pare. Beliau itu pernah menyampaikan begini. Saya itu katanya dulu tania Abdul Rahim masakku. Niga pale labakoro. Magilah bakoro, bakoro. Tisai bu isai bakoro. Katuang, katuang. Magiarinlah bakoro. Nasabak tempo na jaji minri balewe. Oh, makai gak bakoro kuru. Itaru kuru bulan aru. Asing kita lah ni lah bakoro. Tapi milih masih kole selema kepada Abdul Rahim. Sama Imam Asyuti itu. Tempo na jaji nasabak ko tengah nak kita monro jaji. Itulah ni Ibnul Kutub. Anak nak kita, anak nak buk-buk. Nah, itu. Jadi hadirin semudah ini menjadi pembelajaran. Kungka nak tak bicu-bicu, nangka ya topan rita, bawa ke sana nak tak, supaya ilah doang ni. Tapi ia tak maku kue tahu, jarak tiwi lah maku roye. Kini nanti wanana, nanti ilah mamol. Nanti ilah waterboom. Nanti lo joka-joka pinggir pantai jarinlah sumper lalu hadirin semua untuk bertemu dengan ulama-ulama. Jadi ini kongka tofan rita yang gak makadai tarima pak dongen namustajab bawa anak tak ke sana.
supaya waktu itu itu anak tak mancing tahu aja nak tak patau mi pangkat itu tu mata patau tanya tahu itu idoakan itu ayat tu nak tu nak sabari aku yakiki anak tak obirangi tahu ye obirangi tahu yang bisa kira-kira mustajab pak dongenna ah makanya itu biasanya ko cukuru iwilwa anak tak. Sebenarnya itu bisa satu orang saja itu mencukur pak. Tapi kenapa banyak orang kita minta supaya sininna romatu cukur engi widuakna anak tak engka mana pak dongan untuk anak tak bapak ibu. Ini lo doa ngi. Apalagi dari kungka koro hadir maca. Nataro limana atau lima tahun nak koserak anak tak napa nak baca na ansanau ka kasisang nasoro gede mundri maka dia tu anak tak insyaallah letuk mati dia nak pangadi itu kan begitu jita taruh makoy ya umu idi wadi moto pun kan anak tak kagak anak tak jaji anak tak taruh ku serak anak tak lima tahun tak ya jangan kiri aja nak kiri kanan tak taruh makoy napa tasoro le munri tabace inna anzanahu insyaallah letu mati atu anak tak tidak akan berzina insyaallah itu mako ke pakai kehidupan sangat luar biasa di era digital sekarang ini di generasi Z sekarang ini sangat luar biasa kodeni fanle anak tak pak doang bahaya labo ikasih tapi kau ifanglah itu pak doang insyaallah namun kegilau bersama siapa pun anak tak akan selalu terjaga kenapa? Fungalah ta'ala jaga anak taya itu penting ah, terutama matu dari kau ibangi yaitu kau pura ibangi anak tak kumuk jaji pura kamu sebelah kiri rewa ki masijak tabici lalu anak tak inna ansanau dah culina sebab itu inna ansanau sangat luar biasa bapak ibu jangan kita pandang itu inna ansanau ya kong kato mate ya kong kato mate kumelo ni timbung ya ruto mate ta ala kita nasi kemu ta bacangin na ansan kapitu kemudian tapatami kuralen na ro pak buku na to mate ta kain kafanya itu selama kita ni kuro insyaallah dini cale letu kamelino ya tuto mate ta itu na ansan na nah, kemudian na ansan na ini bapak ibu tabe kagak okey punna inren gagin retak ke mana ya kongkain retak itu bisa terbayarkan tanpa kita sangka carana ku sujumai terutama di urane tapi di moto tu makun di lemak juma engkau ke mak juma di kemakun raya bola aku masih jita ada insyaallah ko janji matu ye munri maluan wadini mega makure lo majuma asa jumana tu makun riye kalau majuma meskipun tidak wajib dena wajib lo majuma tapi kalau majuma makun riye asa jumana magami dena mega lo majuma makun riye sebab naringi kesempatan urani lo majuma pangkato tu urani ye mina lo majuma e masempaje ku jumai jadi lo nak ikut jolo apa Juma memulau tapi sebenarnya hadir semuliakan namu makur kalau mak Juma sejumana insyaallah janji piye saya dengar tadi biayanya itu sekitar 3 miliar engkana 1,5 miliar setengah nama ni melo ye bapak ibu ya kung kami mewaran perata ini kesempatan aja memang tak tertaruh ye inilah harta kita yang secara hakiki yang kita miliki sesungguhnya apalagi itu kumak bangki masjid itu pekerja malaikat pengurus sunnah masjid haram pada pertama kali itu adalah malaikat-malaikat Allah siapa itu pengurus masjid orang yang memberi perhatian kepada pembangunan masjid itu semua pengurus nah sedekah agak saku ya kau papan panitia itu hanya perwakilan bapak ibu deminyo le mana temuki mana serta tapi orang yang memberi perhatian kepada masjid beres sumbangan dan sebagainya pemikiran itu adalah pengurus masjid
Nah ia kumancangi ke pengurus masjid, berarti kita berada posisi-posisi malaikat. Nah sebab lagi yang pertama membangun masjid haram adalah malaikat. Jadi malah bila dia itu kumancangi pengurus masjid bapak ibu, malah bila dia ya syukur kemana sesena pengatala ya kota kumancangi pengurus masjid. Itu posisi malaikat sesungguhnya. Nah agak pahalana dari kumak bangun masjid ki pengurus masjid ki maka dan bita membana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah walau kama fasikatatin namun ipada mi raja-raja naritu sara manu-manu eh. Ibu biasa kimita sara manu-manu sara walik biasa kimita Pak Mega walik ku penerang ya ku hadirin yang saya muliakan. Engkau tahu mak bangun masjid pada miraja-raja nasara wali eh. Maka Nabi tabana Allahu lahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan rumah megah di dalam surga bapak ibu sebesar saramanu-manu. Maka nak kepada raja nak mati di masjid tak iya. Lebih hebat lagi bangunan kita dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi man ya miman iwan ni insyaAllah ya sikut matu meluas sumbangan. Itu koinia ke hadir-hadir itu luar biasa bapak ibu. Engkap pewale, engkap puna gedu wale ko pol wono mulio di sulbar itu tercepat di sana itu berhasil sesulbar tercepat. Mangi nawa di tercepat. Apa resepnya? Wah engkap resepnya. Ya kalau ini tar itu wale na gedu wale na nagore wale. Hei, obi mana si bangun utama? Ke rumah si je puruh janji batana. Wah jadi kongka gedung mit tadi nan lisa loki gora tak gora yu hei tamah mana kau ke rumah si tarbiah ye dia melo tuji batana sampai selesai. Wah lari mana wali tamah itu pak tercepat. Engkau tahu Pak Galo kau sidrap di daerah Wetta eh. Mangreman nanreman balau kursi depek na rogaluna iro. Nanreman balau asina tahu. Alin bau dik. Si seli Pak Galo lu makutana Pak aga Pak Bura ta pake. Manang kade nanri itu balau aseta. Ni di capu manung eh. Asa de jaga gau-gau kengi. Asa de mestingka. Ayemiru nasa iya koloka mite aseku tetetetok aku wirin naro aku kak gaya upaya pitaun naritu tetetetong ugorai balau eh hei balau asena pun ngelata lah iya aku muanrei muanrei asena pun ngelata lah magi engkau rumah siji puru janji ya mana milo tanggung besina. Wah matau balau eh mat depek. Ya itu pak. Jadi tanya mereka ni, tanya kami. Apalagi bapa ibu semula ke itu orang perata ibu laye belum tentu di mana mana menyemeng itu bapa ibu. Banyak orang punya harta, si sena mate nalaman itu nak bagi bagi. Alamu ada cek anak tamu bagi selesur tak bagi kalau orang lain. Bangsa ni di bapa etabe. Mereka orang perata, engkau tahu tak engkau bulan tak engkau walik tak. Mariolo kicik dek mati banding ibu eh. Malolo mopi ibu nah. Ih, mak malak kemun ribu eh. Nala mana? Nala alpar, nala wale, nala tuku. Nala mana? Mumbai ini tanah nala tuk. Purani boting, kan ilo masyarak kubur, masyarak kubur utak. Mariolo ni alhamdulillah kasih, ni ngeramuka bainiku. Lokat nasihat siarai si senan nono sopir sebelah kan mak kacamata ribing nak kata ni lima na benita lah hola mate tu ngak ka ina tar we la ke mundrin na nari tu ne wasi balu masyarakat kubur mate tu ngak ka kasih nasi isa senyaleta de ga gunana bapak ibu saya cobaan nasar tempo ku tu wasumbai ku masih tarbiah ia nak kami menyama. Ia namanya
Tapi maka dikhawatir masih keka nalaman anggota. Nalaman anggota. Makum turi di ibu eh. Ibu eh sih medipan rasai. Maka kaulawan lah. Gangka siku. Apa ya kita makau ke Pak Camat. Gangka siku mana ulawan lah tu. Kak dia tu karena makat doliman lah. Tiga ni para bolai ya. Garangkang ni cicik dondo we apa ye siru tak mako kue tren tapi makat di dega kenapa tamu lawan aku masih tarbiah si sena mariolo mate cek de aleni banding ambu anakna wei mak ben mun ri ambu anakna. Nala mana nala cicit gang kasih asal foto gang kasihku nala cicit dondo nala nala mana rantai masuk susunga garangkan nala mana pura ni boting leto ni kasih masyarakat buruk lakena we kasih lakeku ningera muka ro kasih imun remateku ningera kapa patung katungkaku si senan nono lurangi sebelah kiri. Lalalala di mana? Ninggi yuruh. Wah, ya katanya di mana ko laketa. Wih, mati toga kaya. Bene munrina na ambu anakku malamana gagai. Terimisi tarita-rita bene ngerwa usaraka ku panitia dua potoku atau telu lima ia nak kami menyama. Tapi wah pamir kami wapitapitami dia nak kawasi dekangi ia nak kami nak masa sekali makukwa ya tapi ibu oh ibu tak kapi-sekapi sejauh ulak wetak napa tak pudangi matu panitai tapi pak ustaz kawita lima mana panah asa dek mati aman amariolo na nalam yang gotai. Tapi kiri kimi matu bu, korewa ki bolata. Tapi dangi bapak kadang cocok bercocok bapak. Dia nak cocok ya di sisa gapalan ku ya pitapitami. Melu ya sidekang. Maka dia bapak itu kan melu mati dua anak ku. Mana panah liwa besar lah. Pai tu kong kata liwa kedina tapa mau besar masih lagi. Ya apa tu kau besar memang kata tu ini nak mupa ya tu riolo nak kuat tu. Ya, mana meto pula dia ni nah besar ya. Ya makanya bapak ibu selama kita masih hidup 47 lalem ini warang perata ya ku mati ki mati bapak ibu kita tidak tahu kemana arah harta kita itu tak bisa kita itu dia nulis matur baka ya ku dingin tak pula minu wijat tak maku kue tapi nak banyak sanggiri mati kak ajung pacap-pacap warang perang ubangi tarong kak tabunga untuk ia siba indomuna kikimu tahu kikimu tiwi tiwi mana lo masih tarbiah supaya muni mati kasih warang paraku namun rimuri matiku jangan sampai kita sebagai orang anak membiarkan orang tua kita hanya menikmati hartanya sebatas hidupnya bapak ibu jangan ita nakasih tomatota tetipu senama sapa warang para nangkawin ini tamata kenapa hanya sebatas hidupnya saja dia nikmati yang kita harap itu bapak ibu letu mate letu lana kuburuna letu kepada masyar letu ke jembatan sirat letu ke taman surga ya. Dan nikmati harta tapi saya ingin ingatkan begini aja nagang kami itu matot tak ipikir iki pikir kita nenek tak pikir kita ambo dan nenek tak tapi kiri kita nenek dan nenek tak nasabah itu warang parang biasanya dari sana juga itu kita warisi. Yero nenena, yero ambo na neneta, nawarisi warang pare pole nenena. Ambo na, nenena neneta. Napa si yero neneta nawarisi pole ambo na neneta? Itu si yero ambo ta nawarisi pole neneta. Idi si warisi makukwe. Na de nang kaya si sedekah Bapak Ibu samuliakan. Ya kodi patung ke Bapak Ibu. Se di juta untuk nenena neneku. Se di juta untuk ambo na neneku. Se di juta untuk neneku, amboku,
dan seterusnya supaya menyampin dia tu mata atau bapa ibu sama dia kan dia. Apa ni satu maka dewe kasih dia naga gaming rangga galuku mana nama anak dia kasih seming rangga bapa ibu sama dia kan dia. Jadi itu penting hadir hadirat. Jadi itu ko mengurusuki masih sangat luar biasa bapa ibu. Jadi nari makuan dan narokung ke masakina asyidah kami meni asumbah mi meni mani mi melana tita insyaAllah kita akan selesaikan secepatnya masjid Taye, lalu kemudian kita bisa gunakan untuk beribadah terutama dalam bulan suci Ramadhan yang akan datang insyaAllah. Bagian terakhir yang saya sampaikan bapak ibu, engkasih di karakter Nabi tak miru rampingan kia maka dia ru Nabi tak nabolewi ya senge syadidal haya matan resiri agi ya sematan resiri bapak ibu matan resiri beda ya sengi pasiri sirisan je lain itu matan resiri lain pasiri sirisan ya ko pasiri sirisan ibu biasa tungka nak tak tegi wijata ibu nasai kurulana kamarin mas pasiri sirisan cam minta tahu apa sih sirisan ya kalau matan resiri menurut anggota profesor Dr. K. Haji Rafi Yunus kosengkang ya sengi matan resiri telu tanrana yang pertama dari itu nafuada ada tesiti najai nafuada jadi kau meru mak berkada meru mak bicara nak pikirin kejol dia tahu kena kasola ya dia tahu kena menyinggung dan seterusnya paling kau apa dia tina tahu ya itu bahaya bapak ibu si sebimbali diri hatinya pada terpatau marji itu sawi ya itu maka dia lo nak ugi maka kue namu mole buku tuan mole saya tapi buku jajalah tapi diri hatinya tu bapak ibu itu susah itu susah hilang itu wadi kisinya mengat tapi dia nampak dari mulan itu yang ngerayar maka dia pada kadi nak kadi yang gotai jadi kami lagi mak berkada tapakan jangki ya saya tu berkada engkau saya berkada cuku engkau silempu engkau cengak ya. Tiga saya cuku ya aku sebab bicara ke anak-anak malolo ibandik ini ada cuku ipake aku silempu pada padata ya aku cengak ya aku siruntuk ya sebab bicara kita matuai na ini pakan jangki batetak ya itu. Kemudian yang kedua telah matan resir hadirnya semudahkan dena fukede kedoe anu tersitin aja bukedo ya aku tahu matua ini dena kedoe anak-anak pemikir itu maku kedoe matua kedoe anak-anak menrek goya tawe ko panggungi ii menrek itu calia alia ii kasih kurus sumangam tu matua tu lima ikmu pemilu dafake ia kota matuan ibu tasab bimani miru yak katani subhanallah safirullah yang benar-benar di pamigir hanya namai meloko poso ila riat tamu ke rumah sakit mater rumah teh maka dia tahu silalu nak boleh goyangnya tu tapi dia gak aku pengen perang engka mega innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lalu nak dapat teru ya tapa pisau ni kasi tobak ni nama botana ni gitu eh yang bagus banyak salawat bapak ibu kumega salawata insalamate kimatu hadir Nabi ta'alena pasuruki bisa itu wadiyya tu narekomate kina hadiri kina Nabi ta'alena ta pasuruki terutama kuni jumai tapa minggu baca salawat eh engkau tu salam makan je mal ke kuni jumaah insyaallah ku mandung ya ro alena matu nabi ta hadir untuk pasuru kilana kuburu tai sama dengan seorang profesor di Mekah itu Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang meninggal dunia tahun 2004 yang lalu di Mekah kuburannya di Ma'la ya ro Syekh Ali Jupri Sayyid Ali Jupri mengatakan anak gurunya ya ro tempo naritu nono ka kuburu melo ritu buka yero pak buku na yero tapana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu tiba-tiba Nabi hadir hadir Nabi ta agar Nabi ta ayali aja ni ku pasuru ya pa
jam-jamku itu, tugasku itu. Kenapa? Karena profesor ini adalah selalu bersalawat kepada Nabi. Ya ko matami Rabiul Awal selalu baca Marasanji. Seluruh kitab-kitab Marasanji dibaca terus selama bulan Rabiul Awal. Dan selalu bermaulid. Yaitu kutupan maulid insyaAllah. Nah fujilah daki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah angka kau ni Jumai. Kau baca Rasulawai. Maka Nabi kuntu ulhiduhu biadi. Saya nanti yang memasukkan jenazahnya di dalam kubur itu. Dan mengatakan. Agi baca maka daki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabil Ummiyi Al-Adil Qadri Al-Azimil Jahi Wala Alihi Wasabihi Wasallim. Maka nama apa lah ini? Ya kau dah sesalawak minta puwa apa lah. Tapi kau kelona Agnes Monica Sidalona. Perbanyak itu salawat Bapak Ibu. Wadi Jumat. Maka Nabi tak saya nanti akan memasukkan jenazahnya di dalam kubur. Jadi muntuh ini topin rangi. Ini hadirin Nabi tak tuan lemah ketah. Ya. Bahagianya Masya Allah. Ya ku Nabi tak pasuruh kibat dan kubur utai. Ya ku pura ki nagesa Nabi tak. Itu haram nagesa ki apiranaka. Maka Nabi tak man safahani dakhal jannah. Siapa pernah berjabat tangan dengan saya. Pasti masuk surga, itu kata Nabi. Ausafa man safahani atau pernah berjabat tangan dengan saya, dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan saya. Namun tanya ini langsung ke Nabi ta, tapi angkat pura sehat jamar Nabi ta, kemudian di simak jama-jama, lete to baraka na tamato ki surga ye. Makanya itu Bapak Ibu kupur ki sampai jemaah itu mak jama-jama, ni gada miseng di antara jamaah itu ada yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka si mak kada bid'ah. Lah bid'ah sih. Ya ko bid'ah. Dia najik gago di fugau. Mega waktu Nabi tak mega sahabat mak jama-jama untuk kubur mas sempaja ye. Baca ki hadisnya banyak itu. Angka biasa mak kada bid'ah mak jama-jama kubur ki mas sempaja tapi angka alena purana mas sempaja tak pernah buka HP nah. Kiga kira-kira ibu lebih bid'ah. Mak jama-jama atau mak buka HP. Itu kan membingungkan juga sebenarnya. Sini nak malak bingki hadir. Jadi itu ya. Nah, jadi mak jama-jama ki supaya ya ku Nabi ta pasuruh ki nangis saulita mana satamu ki seluruh ya. Nah, perbanyak salawat. Nah, tadi itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya dibaca ya. Itu situ narik komelo ima sempu-sempu dan letak baca salawat Jibril. Kata telak salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya itu gangkami Rasulullah ala Muhammad itu salah Jibril. Ya kau baca kasiratu ko elei kasiratu arawi insyaAllah malumulomu itu dalek. Carana ku subuhi ku pura ki mak bersalang sebelum istighfar tak baca ya kasiratu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kasiratu sebelum istighfar. Tapi dari itu yang lupa ya. Tak perti kami memang kematu. Cuma ya kau imaki merji ya roh. Maka itu jamai mah gimang di gagas dana. Pada masalah jadi tabik ko ini maki pura pimila doan apa ta baca ya. Selama depan nak mampu mata naso eh ta baca ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 5 menit sampai 7 menit itu selesai. Nah, iko subuh ya. Makanji papasangi pasipasangi aku mas sampai sunah subuh ki ya ko rakaat pamulang ta baca alam nasrah. Kau salat sunnah subuh, salat sunnah subuh.
alam nasrah rakaat pemulangi, rakaat kedua alam tara kaifa. Jadi alam-alam madah, alam nasrah, alam tara kaifa. Insyaallah kumana nungi ro ilakukan molo-molo motu papedalek na fuang insyaallah. Arawing imatu baca syiar sallallahu alaihi Muhammad kupura ki masa pe asar terutama supaya juga dimudahkan rezeki ta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salawat ya. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakko tomatuana kido tomatu ki. Aja tu salah kido. Alamo di kode nak kido salah. Liwat ni tu. Tomatu amalijing mesu pole bulan ni kasi. Marako. Apa mindai kurma lamai letungi la haula wala quwwata. Tabi bu, ibu. Ya kun kama qara asijak ki baca maka innalillahi wa innaihi rajiun. Itu musibah. Mana kaletu siput imelo makelo. Yang bagus itu banyak salawat lah, banyak istighfar lah. Pemikir salawat tak insyaAllah. Mamagi-magi nak kuriuki Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yang sagi matan desiri. De nalai anu tersiti najai nalah. Kota ni anu nadi nalai, de nagisai. Itu matan desiri yang sagi. Dan itu ya komanini ki pole sange gau haram akro insyaallah pungala taala matu tu pancaji ki manini ya komeno tukin tu manini hadir hadirat aye ni mudah-mudahan insyaallah sifat nabi ta syadid al hayai ya mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ta insyaallah. Saya kira itu yang kami sampaikan dan terima kasih pada seluruh hadirin hadirat terutama panitia peringatan maulid alena gruta alena ustaz yang mengundang kami hadir di tempat ini dan insyaallah yang hadir semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ucapan wabillahi taufiq wassaadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.